Gustika Vardani Jusuf ikut menggugat Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian. Gugatannya terkait pengangkatan dan pelantikan 88 penjabat kepala daerah di Indonesia dalam rangka pemilu 2024. Selain cucu proklamator Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta, ada 3 orang dan 1 LSM yang ikut menggugat. Mereka antara lain Adito Harinugroho, Lilik Sulistio, Suci Fitriah Tanjung, dan Yayasan Perludem. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, gugatan tersebut terregister dalam perkara 422/G/TF/2022/petun.jkt, Senin tanggal 28 November tahun 2022. Dalam pokok perkaranya, penggugat yang salah satunya merupakan cucu Wakil Presiden pertama RI, Muhammad Hatta, yakni Gustika Jusuf, menyatakan tindakan Jokowi dan Mendagri melantik 88 kepala daerah berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Lantaran dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, penggugat meminta PTUN Jakarta untuk membatalkan tindakan Jokowi dan Tito yang mengangkat dan melantik 88 kepala daerah.